makan bakpao bentuknya bulat-bulat. No, sekarang udah ada bakpao gapit, bakpao kekinian dari Pau Cia. Gila, ini tuh super duper wangi banget dengan berbagai varian isinya yang kekinian. Ada chicken mentai, chicken black pepper, chicken sambal mata, chicken sweet and sour. Untuk beefnya ada dua varian, ada beef bulgogi dan beef barbecue. Dibuat dari bahan-bahan berkualitas pilihan yang fresh. Selain 6 varian ini, masih banyak varian lainnya. Untuk lebih jelasnya langsung aja cek ke IG-nya Pau Cia. Aku mau cobain yang beefnya dulu. Beef bulgoginya super duper wangi banget. Isiannya juga banyak melimpah. Kita langsung cobain aja. Gila, ini tuh enak banget. Untuk paunya ini lembut banget. Mantap. Nah, yang ini beef barbecue-nya ini super duper wangi banget. Mantap. Bumbu BBQ-nya tuh enak banget loh. Juicy, berbumbu, mantap banget. Tekstur bakpaunya juga lembut. Nah, yang ini chicken sambal matanya, ini ayamnya tuh digoreng dulu terus dikasih sambal mata di atasnya. Ini melimpah banget isiannya. Kita langsung cobain. Terus, ini enak banget dan rekomen banget. Sambal matanya ini wangi banget. Enak banget enaknya. Chicken sweet and sour, ayam goreng dengan saus asam manis. Untuk bakpaunya yang ini varian yang digoreng. Langsung gigit. Enak banget. Untuk ayamnya tuh masih agak crispy. Banget enak ya. Nah, ini bakpaonya walaupun digoreng dia tetap lembut. Serius, ini enak banget. Nah, yang ini chicken black pepper, ayam goreng dengan saus black pepper. Nah, untuk bakpaonya juga yang varian goreng. Saus black peppernya mantap, berasa banget. Enak. Nah, yang ini favorit aku, ayam dengan saus mentai. Gila, ini tuh super duper wangi banget. Saus mentainya mantap banget. Lumer. Sambal matanya, gila, ini sambal matanya tuh super duper enak banget. Wangi banget.
black peppernya, sausnya tuh banjir banget. Mau sausnya. Wow. Itu bakpaonya ini walaupun dia digoreng tetap aja lembut banget. Kenyang sampai ke tulang-tulangnya. Jadi untuk bakpaonya ini kalian wajib banget cobain. Harganya terjangkau dan sangat mengenyangkan. Karena isi dagingnya tuh full banget dan untuk bumbunya dia juga enggak pelit.